Saya ada buat sembahyang hajat sepanjang perjalanan saya baca Yasin. Semoga Allah memudahkan urusan kami sekeluarga dan makbulkan doa kami supaya Allahyarham Zulfarhan Osman mendapat pembelaan yang sewajarnya, kata Hawa Osman, ibu kepada siswa Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM, Zulfarhan Osman Zulkarnain. Hawa 58 tahun berkata demikian ketika ditemui pemberita sebaik tiba di pekarangan kompleks Mahkamah Kuala Lumpur Jalan Duta kira-kira jam 8.28 pagi pada 2 November. Mereka dikatakan bertolak dari rumah di Bandar Uda Utama Johor Bahru Johor kira-kira jam 2 pagi 2 November. Zulkarnain Idros, 57 tahun, ketika ditemui turut mengharapkan keputusan mahkamah memberi keadilan buat anaknya selepas 4 tahun menanti. Terdahulu, 19 penuntut UPNM didakwa atas pertuduhan membunuh dan bersubahat membunuh Zulfarhan di bilik 0410 blok penginapan Asrama Jebat UPNM antara 4.45 pagi dan 5.45 pagi pada 22 Mei 2017. Saya ulang alik di mahkamah ini selama 4 tahun dan akhir tahun yang 2 tahun kemudian, ya, kemudian ini saya diserang kantung kerana terlalu penat sangat. Ya, harapan apa? Betul. Harapan yang ini. Yang ini sudah naik lah, di putusan ini biar pihak kepada keluarga saya lah dan anak-anak saya. Jadi itulah harapan saya. Saya ada buat sayang ajat sepanjang perjalanan si Pakcik Yasin. Mudah-mudahan Allah permudahkan urusan kami sekeluarga dan Allah makbulkan permintaan kami supaya Zulfarhan Osman mendapat pembelaan yang sewajarnya. Amin.